Yare yare, yo welo, balik lagi sama gue lo. Kali ini gue bakal coba main Magic Crush Heroes. Kalau nggak salah sih itu ya nama gamenya. Oke, gue baru download dan langsung kayak gini. Kita pencet-pencet aja, Salman, start. Oh, mainnya kayak gini tuh, macam game lama gitu. Gitu-gitu. Oh, gini. Tapi kita mesti ini juga. Paham gua, paham. Oke. Oh, gitu-gitu-gitu. Gua dulu sering main game model kayak begini juga. Cuma kita tuh benar-benar kayak cuma naro-naro doang gitu. Nggak sampai gituin-gituin skill hero-heronya. Boleh juga, boleh juga. Oke, ada yang lain. Great. Boleh juga sih. Ini game cocok buat nyantai sih. Kenapa nih? Nggak bisa pencet nih. Oke, udah keluar. Ini cocok buat nyantai sih. Soalnya dipainin tangan satu juga udah cukup. Bikin exit. Oke, exit CT. Oh ya, tadi juga beberapa jam lalu ada yang komen, "Bang, lu mending ini aja fokus gitu ke ini apa namanya? Ke satu game dulu gitu. Jangan main macam-macam game mulu. Lu gimana ininya? Gimana bisa bagus ya akun-akun lu gitu?" Ya juga sih. Gue jadi uninstall beberapa game gitu gara-gara ini. Download-download macam-macam game dari kemarin. Oke. Satu-satu. Kita start. Oh, hero kita masih abal-abal. Ramen masih abal-abal cuy. Ya, re-re. Mana nih tempat taruhnya? Nggak kayak tadi. Lah kok jadi beda gini anjay? Beda dong. Kenapa ini malah kayak gini loh? Boleh juga gameplaynya ya. Jadi gameplaynya macam-macam gitu. Nggak cuma kayak tadi doang, tapi ini bisa kayak ini juga. Kayak game-game sebelumnya yang gue pengen gitu. Boleh juga nih. Pencet cuy. Oke. Mana damage-nya? Nggak kerasa, mungkin nggak kena, bodo amat lah. Boleh juga nih, apalagi kalau hero-heronya bagus-bagus dan keren-keren. Mungkin gue bakal lanjut gitu, mungkin, ya kan? Nggak tahu juga. Semoga ya nggak pelit ya developernya atau gamenya gitu, sering bagi-bagi apalah gitulah. Karena gue nggak mau top up. Oke. Ini nggak kayak tadi apa? Ini naro-naro hero gitu? Gue kira naro-naro hero kayak tadi juga. Gitu. Apa gameplaynya kayak tadi? Ama bisa kayak gini juga? Kayaknya sih. Coba kita speed bisa nggak? Aduh, belum bisa lagi. Males banget liatin pelan-pelan begini. Oke. Ya, sejauh ini suka lah gue lah sama ini gameplaynya. Weh, siapa lu itu? Tong. Ngejarin dulu nih. Nah, ya ngejar tuh. Menghindar loh dia loh.
Bisa ngindar juga nih. Seriusan coba kita ngindar-ngindar hero kita. Entahlah mungkin ntar ada. Jangan ngincer itu PA. Gak bisa lagi. Oke, mati dulu akhirnya. Hero gue yang mati lagi satu. Oke. Bintang 2 anjay. Itu bintang 3-in dulu. Aduh. Entahlah. Tutorial dulu. Tutorial. Paling males gitu tutorial. Ya re. Karena kenapa ya? Kalau tutorial tuh gue paling males gitu kalau nggak bisa di skip. Karena kalau mau apa-apa pasti gue bakal tahu sendiri gitu. Jadi ngapain mesti tutorial gitu? Seharusnya ada skip lah. Di setiap game kalau tutorial tuh kadang lama gitu. Gue paling males kalau di game-game gitu ada tutorial. Lagi tutorialnya lama, males banget gue. Oke. Bread. Aduh, enggak bisa lagi. Ini bosnya batu ya. Bosnya. Ada bread. Boleh juga udahlah. Bagus lah gameplay-nya dah. Udah suka gua. Tapi masalah lanjut apa kagak, komen aja di bawah ya. Oke. Kelar lah. Dan juga komen juga di bawah yang udah mainin ini game. Ini game-nya baik gak sih? Developernya nih baik gak? Masanya contohnya gini. Ini kan hero-hero gue bintang 1 gitu. Ini maksimal hero-nya bintang berapa gitu? Ntar lo kita disuruh apa nih? Hero. Oh paling nambahin-nambahin stat gitu lah. Ya kan? Ya kan tahu gua game-game model kayak begini mah udah hatam gua. Oke. Gitu. Iya. Yang penting ini nih hero-heronya dong cuy. Nggak bisa apa nggak bagi-bagi nih buat MOB lah. Dapat hero baru cuy kita. Enggak deng. Itu cuma bantu doang anjay. Semoganya ini game baik ya. Bagi player-player yang gak top up. Karena males gue kalau pelit gitu. Males main gue kalau developer pelit. Lu ke dah jebret kena. Wih, jebret. Kena enggak tuh anjay? Itu copet ada di samping nih. Entar lu lah, lu single damage ke sini dulu. Enggak kena nih bosnya nih. Oke, kena. Jebret kan, jebret. Ini coro-coronya dulu nih yang di sampingnya anjay. Coro-coronya mati please. Oke mati. Sumpah coro-coronya mengganggu. Mati lu. Sumpah coro-coronya ini Meteor Garden. Nice. Keren juga tuh karakter musuhnya tuh tadi. Soul Connect. Oke. Bisa summon gak kita? Kayaknya bisa summon-summon deh. Soalnya model-model kayak begini cuy game-nya. Kan? Oke. Kita bisa summon cuy. Free.
Yah. Apaan nih? Start start doang kah? Kita back 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 back. Apa nih? Mana nih? Error. Oke. Kita dapat shard. Terus kalau shardnya udah memenuhi syarat, kita bisa summon arrow-nya. Oke. Ya udah paham betul lah gua. Jadi udahlah, stop lah tutorial lah. Shut the fuck up please. Mau cari skip lagi. Eh bisa deh. Gua mau summon-summon lagi nih. Dan diamond. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hero please, hero please, rare hero. Eh bisa nih. Eh. Bintang 3 doang ya paling ini ya. Mentoknya ya. Iya deh, mungkin bintang 3 doang mungkin. Ayo dong rare hero, bismillahirrahmanirrahim. Rare hero, rare hero, rare hero. Rare hero. Ya hero biasa. Yah, cuma 3 lah, 3 biji doang guys shardnya. Ampas bener. Kemana nih tadi buat battle? Campaign ya? Kita lihat. Apaan nih? Bonus stage kah? Oke, kita baru bisa pakai 4 air doang. Nah ini nih baru modenya. Ini panah. Ini gue mau taruh tempat lain cuy. Gak bisa. Eh udahlah, kita start aja. Gue mau taruh tempat ini. Oh belum bisa cuy goldnya. Kalau goldnya udah cukup baru kita ini taruh di situ. Ya deh, pokoknya jangan sampai mereka ini ya masuk kalau nggak nyerang gitu. Ini ada prajurit-prajurit lain juga cuy. Iya nggak usah kasih tahu apa. Oh iya, iya juga sih. Gak ada ininya. Mana? Tap. Wait. Eh, gua enggak fuck. Oh, upgrade jangkauannya. Enggak ada gold, mamang. Ini skill-nya gimana, cuy? Enggak, apa namanya? Oh, ini kan petanda kalau dia skill-nya, mau skill. Oh, iya iya, tahu. Oke, dia udah bisa skill nih. Atau biji doang sih kenanya. Eh enggak deh, kenanya bisa rame-rame gitu. Oke, bisa upgrade. Oke, jangkauannya makin luas. Eh, itu coro tuh, eh coro-coronya, uy. Oke, jebretkan. Tolonglah. Duh, kenapa gak pencet itu-itu mulu sih. Sabut ah. Hujan dah. Bisa di upgrade. Oke, kita upgrade. Suka kepencet gitu loh. Gue niat mau mencet upgrade, eh tapi malah skill bin gedek tau gak. Oke, mati lo. Ini coro-coro pada kuat juga ya. Oke, menang. Bagus lah gameplaynya. Bagus. Suka. Tinggal komen aja di bawah nih. Mau lanjut apa kagak gitu. Kalau banyak yang minta lanjut, ya udah, gue bakal lanjut dah. Oke bro guys, gitu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa dikasih like, komen, dan juga subscribe channel YouTube gue bro. Sayonara.